Belalang, lain orang, lain ragam. Ya, begitulah perumpamaan yang menggambarkan minat seseorang demi hobi mengumpul barangan lama atau antik. Ya. Dan bagi mereka yang mempunyai hobi sedemikian, pasti tidak melepaskan peluang berkunjung ke acara Pasar Lamba atau Collector Speak yang diadakan di MCOT Mall Petaling Jaya baru-baru ini. Bersama wartawan Solmi Ahmad Sofi menyaksikan acara yang mendapat sambutan di luar dugaan itu. Pasar Lamba atau Flea Market di Pusat Beli Belah ini sudah beroperasi sejak 19 tahun lalu dan sehingga kini sudah diiktiraf oleh Malaysia Book of Records sebagai pusat pasar lamba yang terbesar di bawah satu bumbung. Acara yang diadakan setiap Sabtu dan Ahad dari pukul 10 pagi hingga 6 petang ini turut mendapat kerjasama Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan. Saya rasa sebab dia klasik lah. Very classic and ada banyak sentimental value kan. Benda-benda macam ni kan susah nak dapat sekarang. Basically saya beli ni untuk kawan saya punya Christmas present. Sebab dia ada yang machine untuk main piring hitam tu kan. And the machine is still working. So saya beli untuk dia. Hari ni dapat yang ini Iron Fist. Dapat Conan. Jungle Girl. Dengan James Bond. Budget tu setiap kali datang sini makan berapa? 100, 200. Ya. Yeah. Minat lah, minat. So, hobi lah. Dari kecil sudah suka. Baru-baru ini, acara Pasar Lamba ini diperluaskan lagi menerusi Collector Speak at MCOT Mall berlangsung selama 2 hari. Lebih 300 peniaga dari seluruh negara menyertai acara ini, termasuk dari Singapura, Thailand dan Indonesia. Walaupun dunia semakin maju dengan pelbagai kemudahan teknologi, tapi masih lagi ada insan yang menghargai barang-barang lama. Seperti ini, saya lihat songkok bagi kaki tangan kereta api Tanah Melayu. Saya rasa ini dari tahun 50-an ni. Dan piring hitam ni, The Beatles, waktu zamannya pada tahun 60-an, mungkin harganya antara RM8 hingga RM10. Tapi pada hari ini mencecah sehingga RM100 hingga RM200. Dan saya kini bersama salah seorang peniaga tetap pada acara Flea Market dan juga Collector Speak kali ini ialah Encik Azlan. Encik Azlan, boleh ceritakan kenapa Collector Speak dan juga Flea Market yang selalu diadakan di sini berbeza dari negara-negara luar? Seperti di negara lain, dia buat di kawasan lapang, di padang sebagainya. Tapi di sini dikekalkan di kawasan dalaman. Okey. Ia berdasarkan kepada penganjur, MCOT Mall sebagai penganjur flea market yang tertua di Malaysia ni, ya, sebab dia orang ada bangunan dia orang sendiri. Kita tidak, MCOT Mall pengurusannya tidak memikirkan untuk buat di luar pasal faktor cuaca, ya, tak serupa di negara luar. Ya. Ada penganjur-penganjur lain yang membuat di luar, tapi masanya agak terhad. Maksudnya daripada pagi hingga ke pukul 11, pukul 12. Cuaca dah mula panas ataupun hujan, jadi sukar untuk peniaga untuk meneruskan perniagaan dia lah. Dianggarkan berapa ratus peniaga yang terlibat dalam Collector Speak untuk kali kedua kali ini? Okey, kita dapat terlalu ramai yang ingin masuk dalam ni, pasal MCOT Mall ni memang dah terkenal dengan flea market dia. Untuk hari ini saja, untuk 2 hari event untuk hari ini, kita dah capai sasaran kita dalam 300 orang peniaga. Itulah antara kelebihannya bila dapat berkumpul peniaga-peniaga dan juga mereka yang menanti barang-barang lama ini, dan ada mungkin barang-barang yang mungkin sukar terdapat lagi di pasaran. Dan apa kata kita ikut saya kita ke di aras bawah untuk melihat lagi banyak barang yang terdapat untuk dibeli dan juga dipilih. Tidak keterlaluan dikatakan ada kalangan para peminat barangan antik akan menjadi obses dengan sesuatu barangan. Buktinya, mereka sanggup menjelajah ke seluruh pelosok negara semata-mata bagi mendapatkan barangan yang diminati. Hobi mengumpul barangan lama ini juga dapat menjadi sumber pendapatan yang menguntungkan. Kalau nak kata menarik, boleh kata semua menarik. Dan antara yang paling-paling rare yang saya minatlah, ini rekod semalam di Melaya ni. Rekod ni, kemudian rekod Sam Simon ni, kan? Kemudian saya, ini antara minat-minat saya lah. Dan di sini, ramai yang orang dengar ni memang tertarik lah. Dia orang, kalau tengok dekat YouTube, ya, tapi yang kita bawa ni, semua daripada rakaman piring hitam yang sebenar.
para peniaga di acara ini bukan sahaja dapat bertukar barangan sesama mereka, malah menjalin persahabatan dan rakan niaga. Ya, jika tadi saya berada di aras satu dan kini di aras bawah terdapat lagi banyak barang yang dijual sepenuhnya collector's pick ini. Salah satunya yang saya rasa agak unik ialah buku mengenai salah satu filem lakonan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, itu Anjuran Nasib. Dan gambar yang agak unik ini ialah gambar Tan Sri P. Ramlee dikelilingi wartawan di waktu itu. Bagaimana beliau mengadakan sidang media yang agak berbeza dengan kalau sidang media diadakan pada waktu zaman sekarang. Ya. Dan kita bersama dengan seorang kakak ni yang selalu kata peniaga tetaplah untuk flea market ni kan, Kak Nani. So saya lihat Kak Nani banyak jual pinggan-pinggan mangkuk dan juga gambar-gambar bintang filem ni. Jadi kenapa tu? Gambar-gambar bintang filem ni sebab P. Ramlee adalah legenda. Jadi banyak permintaan untuk gambar-gambar P. Ramlee ni. Memang orang datang memang sentiasa mencari barang, apa, buku-buku yang rare, yang susah dapat di pasaran, yang dah tak ada. So selama dua hari collector's pick ni, bagaimana akak lihat sambutan secara keseluruhannya lah? Keseluruhannya amat memberangsangkan dan jualan masing-masing pun mendapat orang kata sambutan lah. Dengan pengunjung pun ramai yang muka-muka baru. Langkah penganjur dan pusat beli belah ini mengadakan acara collector's pick ini diharap dapat mencetuskan minat terutama kepada generasi muda terhadap barangan antik. Secara tidak langsung menjadikan pasar lambak di seluruh negara sebagai destinasi wajib dikunjungi oleh masyarakat tempatan dan pelancong asing. Acara pasar lambak ini menjadi tumpuan bukan sahaja pada mereka yang meminati barang-barang antik tetapi juga barangan yang dianggap unik seperti set cawan ini yang mungkin lagi tidak lagi terdapat di pasaran. Apa jua barangan lama yang dipilih, pasti yang mempunyai nilai sentimental yang tersendiri. Sofie Mat Sofie, RTM.